pohon jambu aku sudah berbuah nih. Sudah matang, buahnya juga besar-besar. Pasti rasanya manis. Mau cobain ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manis. Hai Bu Nur. Aduh, lagi makan apa tuh? Lagi makan jambu biji. Wah, enak ini banget. Enak, rasanya manis. Aku juga bawa makanan ini, kamu mau gak? Ah, kalau ini lebih sehat makanannya. Masa ini sih? Buah, matangnya langsung dari pohon. Lebih enak daripada yang kamu bawa. Kamu punya pohonnya? Punya pohonnya. Bener mau cobain dulu enggak jambunya? Boleh? Enak. Boleh, silakan. Aku mau coba yang ini ya, aku coba ya. Iya, manis rasanya. Enak ya? Enak. Mana? Bener manis. Rasanya enak sekali. Iya, ini buah jambu biji. Ini ntar dulu deh. Jambu biji ya? Iya, jambu biji. Aku jadi ingat sesuatu deh. Jambu apa? Biji. Oh iya, Bu Anis. Tema aku sayang Bunda kan sudah berakhir. Kemarin udah closing kita ya. Iya, kita masuk tema baru. Tema apa, Bu Nur? Ini loh yang lagi kita makan. Jambu biji? Iya, temanya masuk tema baru, tema jambu biji. Wah, seru banget, Bu Nur. Emang jambu biji, jambu itu banyak sekali khasiatnya. Betul, banyak manfaatnya. Kira-kira teman-teman nanti udah pernah coba belum ya jambu biji? Iya. Terus teman-teman tahu nggak pohon jambu biji itu kayak apa? Terus gimana, Bu Nur? Kan kita mau mulai tema baru nih. Iya. Tapi teman-teman kayaknya belum tahu nih jambu biji sama pohonnya jambu biji. Seperti apa ya? Bu Anis mau tahu nggak? Mau tahu. Mau lihat nggak kejutannya? Mau lihat. Bener nih. Coba tanya teman-teman di rumah. Teman-teman gimana? Teman-teman mau tahu jambu biji, pohon jambu biji? Oh, mau tahu Bu Nur? Semuanya tunjuk tangan tuh. Bener nih teman-teman. Kalau gitu kita ajak sama-sama Bu Malak aja deh. Okay. Bu Anis. Jadi kejutannya udah siap? Sudah dong. Teman-teman semua harus ikut Bu Malak ya. Nah, kita ajak teman-teman sama-sama ya. Ya. Oke. Okay. Tangannya boleh diangkat yang tinggi Bu Malak. Yang semangat. Biar nanti kejutannya cepet tampilnya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Bum malaka, bum malaka, bum bum bum. Cringalaka, cringalaka, cring cring cring. Bum malaka, cringalaka, bum bum cring. Ini dia opening tema jambu biji. Coba dulu.
baru adek tahu. Coba ya, dek. Adek gak mau deh aku. Aduh, gimana ya caranya supaya si adek mau buat, mau coba buat jambu nih. Ini banyak vitaminnya. Ih, aku tetap enggak suka. Ah, coba dulu. Coba, Dek. Aduh, enggak mau. Eh, kalau kamu tidak mau makan jambu, kamu mau enggak ikut aku ke rumah aku? Emang kamu ada rumah? Oh, punya. Mau ikut enggak? Oh, mau, ikut deh. Ya. Ayo. Eh, tapi sebelum ke rumah aku, kita punya jurusnya loh. Ada mantra-mantranya. Harus ada mantra. Iya, kalau tidak pakai mantra tidak sampai ke sana. Oh, iya, coba kamu berdiri. Adek. Aduh. Siap ya? Kamu ikuti gerakan aku. Boleh. Ya, siap. Sebelum itu tunggu dong, biji. Apa? Adek itu punya teman-teman. Oh, iya. Kalau bagaimana nih teman-teman yang ada di rumah, kita akan berpetualang dengan Mister Jambu Biji. Boleh. Seru tuh. Iya. Kita rame-rame. Ayo, boleh, deh, siap-siap ya. Ajak teman-teman ya. Ayo. Siap-siap, Dek. Siap. Siap. Ya, gerakan ya. Oke. Ikuti. Ya. Ding tuh. Ding tuh. Ding. Siap-siap ya, kita mau keliling rumah aku. Siapa tangannya yang tadi jurusnya ya? Okay. Ah, ingat, hop. Goyang ke kiri. Kanan. Kiri. Goyang. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita sedang berada di Bantar Sari Bogor. Di sini banyak sekali pohon jambu biji. Teman-teman mau tahu? Yuk kita lihat video berikut ini. Kamu sedang apa? Aku sedang membungkus kamu buat jambu biji. Kenapa harus dibungkus? Karena kalau tidak dibungkus akan busuk seperti ini. Ah, kasian ya. Iya, ada ulatnya. Membungkusnya menggunakan apa, Bu Tani? Jadi, kalau kamu punya pohon jambu biji dan buahnya sudah tumbuh sebesar ini, kamu harus membungkusnya dengan koran dan plastik. Oke, siap, Bu Tani. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang kamu aku ajak ke tempat yang lain. Kamu mau ikut enggak? Ayo kita jalan. Ayo. Ayo cepetan. Ayo. Nih, kamu tahu enggak ini juga Bu Tani loh.
Halo, Bu Tani. Halo. Bu Tani sedang apa? Ade. Aduh, Ade. Iya, Mister Jambu, aku kok ditinggal. Wow. Ambu ambil sesesat. Rumah kamu ini luas banget. Iya, rumah aku ini memang luas sekali. Oh, untuk ketemu sama Ade sama Mister Jambu. Iya. Bu Tani. Ada Bu Tani. Bu Tani sekarang mau memanen jambu biji yang sudah siap untuk dipetik. Wow. Dia ukurannya sudah cukup besar, iya. Dan warnanya sudah mulai menguning. Aku mau lihat, boleh gak? Boleh banget, kita buka plastiknya dulu ya. Iya. Coba lihat adik, besar sekali. Wow, Masya Allah. Besar banget kan? Iya. Warnanya tidak sehijau yang lainnya. Iya ya, tidak seperti. Kalau masih kecil hijaunya lebih tua. Ini hijau sudah lebih muda dan menguning. Oh, berarti sudah ini sudah siap dipetik. Iya betul, sudah siap dipetik ya Bu Tani. Iya, nanti Bu Tani mau petik deh. Kalau sudah dipetik bisa dipasarkan deh. Gitu. Keren. Ade mau enggak, Adek? Mau. Ambu juga mau. Iya. Boleh ya, Mister Jambu? Boleh. Itu kan buahan yang mengandung banyak vitamin. Kamu makanya coba, enak kan makan jambu? Iya, nanti aku coba. Aku juga nih masih punya tempat lain nih. Oh, kamu mau ikut enggak? Mau. Ayo aku ajak lagi. Ayo. Makasih Bu Tani ya. Ayo. Ayo cepetan. Sampai juga Ade. Assalamualaikum Bu Tani. Waalaikumsalam. Bu Tani sedang apa di sini ya? Kami sedang merawat tanaman jambu biji. Oh, kenapa harus dirawat Bu Tani? Iya, agar tumbuh subur dan berbuah banyak. Oh, gitu. Lihat, ini sudah ada bunga jari jambu bijinya. Setelah berbunga, nanti dia akan tumbuh besar seperti yang di plastikin itu. Ada jambu bijinya. Oh iya, selain itu, tanaman jambu biji itu termasuk ciptaan Allah. Jadi kita merawatnya harus penuh dengan kasih sayang. Masya Allah, ciptaan Allah itu indah ya. Betul, Ade. Nah, Ade sekarang bagaimana? Senang gak diajak jalan-jalan sama Mister Jambu? Senang banget. Ade mau coba sekarang rasa buah jambu itu seperti apa sih? Alhamdulillah, Ambu jadi seneng. Nanti coba buahnya ya, Dek. Oh iya, Mister Jambu. Ya. Ade mau ikutan tanam jambu sama teman-teman, boleh gak? Hah? Betulan kamu mau tanam? Iya. Ah, ya sudah. Aku punya banyak nih bibit jambu. Kamu ikut ya, tanam ya. Iya, aku mau ikutan tanam. Bu Tani, sini Bu Tani. Bu Tani. Terima kasih. Ada satu lagi ya. Lihat Ade, punya ambu sudah ada bunganya, Dek. Iya, ada cepet buah nih. Nah, untuk teman-teman kecil Alfikri, selamat menanam jambu biji di rumah ya. Oke, selamat menanam jambu biji. Yeay.